Oke teman-teman, untuk mengedit videonya di sini kalian hanya memerlukan aplikasi KineMaster saja. Jika kalian belum punya aplikasinya, kalian bisa download lewat link di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Dan sebelum kalian mengedit videonya, kalian sediain dulu bahan mentahan video seperti berikut ini. Oke, jika bahan mentahan sudah kalian sediakan, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Oke, langsung saja untuk langkah yang pertama, kalian buka aplikasi KineMaster-nya, kemudian buat project video baru dengan aspek rasio 16:9. Lalu di sini kalian masukkan mentahan video yang pertama. Oke, jika sudah dimasukkan, kalian klik aja videonya. Lalu pilih menu bagian sini dan aktifkan sama dengannya. Jika sudah, kalian zoom aja videonya seperti ini. Nah, kira-kira kalian zoom aja sampai seperti ini ya. Jika sudah, kalian centang. Kemudian di sini kalian klik lapisan, lalu pilih media, dan kalian masukkan mentahan video yang kedua. Oke, jika sudah dimasukkan, kalian geser ke bawah menunya dan pilih pemangkasan. Kemudian kalian pangkas aja videonya seperti ini. Oke, jika sudah dipangkas, kalian klik centang. Lalu di sini kalian klik lagi lapisan videonya dan kalian atur ukurannya. Kemudian kalian geser posisinya. Lalu kalian geser ke bawah menunya dan pilih yang menyampur. Kemudian untuk efeknya kalian pilih yang memperterang. Oke, jika sudah kalian pilih kembali. Kemudian di sini kalian sesuaikan lagi ukurannya sampai menurut kalian pas ya. Oke, kira-kira seperti ini. Jika sudah kalian centang. Lalu di sini kalian cek videonya apakah sudah pas atau belum ya. Nah, oke, di sini video saya sudah pas ya. Karakternya saling berhadapan ya di posisi yang seperti ini. Jika punya kalian belum pas, kalian bisa pasin aja ya. Oke, jika sudah seperti ini ya, karakternya saling berhadapan, kalian klik aja video yang pertama. Lalu kalian klik ikon gunting. Kemudian pilih bagi dan sisipkan bingkai beku. Nah, jika sudah, di sini kalian hapus aja bagian video yang sebelah sini. Oke, jika sudah terhapus, kalian geser ke bagian playhead-nya. Nah, di sini kalian klik aja lapisan videonya. Lalu kalian klik ikon gunting. Kemudian pilih pangkas ke kanan playhead. Nah, jika sudah, kalian centang. Nah, otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Di sini kalian panjangkan aja durasi fotonya, terserah kalian. Oke, jika sudah dipanjangkan, di sini kalian geser ke bagian awal playhead. Nah, di sini kalian klik aja lapisan, lalu pilih media. Kemudian di sini kalian masukkan mentahan overlay bunganya. Untuk link download videonya kalian bisa cek di deskripsi video ini. Oke, jika sudah dimasukkan, di sini kalian atur ukurannya. Kemudian kalian geser ke bawah menunya dan pilih yang menyampur. Kemudian pilih yang layar. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini kalian klik lapisan lagi. Kemudian kalian klik media. Kemudian kalian masukkan foto kalian. Oke, kalian atur aja seperti ini. Nah, jika sudah kalian atur durasinya sampai ke akhir video. Jika sudah, kalian balik ke playhead lagi. Di sini kalian klik lapisan lagi, lalu pilih media. Kemudian kalian masukkan foto yang kedua ya. Misalnya pacar kalian atau emak kalian juga boleh ya. Terserah kalian gitu. Nah, kalian atur aja seperti ini ya. Nah,
jika sudah, kalian atur juga durasinya. Oke, jika sudah, di sini otomatis hasil videonya akan seperti ini. Nah, seperti itu. Jika sudah, di sini kalian tinggal tambahkan background saja. Kalian kasih aja background yang menurut kalian pas ya. Oke, jika sudah, di sini kalian tinggal simpan videonya. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone.